150 pendaki mengambil peluang menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di puncak air terjun berdebu di Hulu Terengganu. Wartawan Muhammad Isha Abdillah yang berjaya sampai ke puncak air terjun itu ada laporannya. Air terjun berdebu terletak di hutan simpan kekal Cemerung Hulu Dungun. Kawasan ini agak terpencil, berikutan laluan utama merupakan laluan lori balak. Lokasi ini kurang popular kerana masih baru dan hanya dikenali oleh penduduk tempatan dan pendaki yang mendapat kelulusan permit daripada Pejabat Perhutanan Negeri sahaja dibenarkan memasuki kawasan ini. Perjalanan mengambil masa 2 jam menaiki kenderaan pacuan 4 roda ke tempat berkhemah. Sebelum memulakan ekspedisi menawan puncak air terjun berdebu, saya dan kumpulan pendaki lain bermalam di tapak perkhemahan ini. Saya harap untuk masa akan datang mungkin pihak Pejabat Perhutanan boleh membuat lebih baik lagi lah, menyusun jadual ke apa semua, menjadikan ia lebih menarik lagi kepada semua pengunjung. Baru lagi tempat ni kata baru viral lah. Jadi bila viral tu saya rasa macam teruja untuk ke sini, dan walaupun terpaksa mengharungi apa kata lebih lima anak sungai dan terpaksa lalu ikut apa jalan yang sangat sukar sepanjang 3 jam. Jadi saya rasa bangga, jadi saya rasa gembira dapat mengibarkan jalan gemilang di puncak air terjun berdebu. Di mana saya rasa benda tu sangat orang kata rare lah, jarang lah kalau orang boleh mengibarkan bendera di air terjun berdebu yang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat mempesonakan. Jam 7 pagi keesokan hari, kami diberi taklimat keselamatan terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan sejauh 7 km berjalan kaki ke puncak air terjun itu. Perjalanan mengambil masa kira-kira 4 jam merentas 5 sungai, mendaki batuan, berjalan di tepi cerun tinggi dan menyelusuri hutan yang tebal serta dipenuhi pacat dan permukaan licin berlumut yang amat menguji ketahanan fizikal dan mental. Sikap segelintir pendaki yang membuang sampah merata-rata di kawasan ini amat mengecewakan. Ini adalah anak sungai ketiga yang kita redam dan ada lagi dua anak sungai yang sangat mencabar laluannya untuk sampai ke puncak air terjun berdebu. Saya hampir kecundang. Bagaimanapun, demi misi mengibarkan jalur gemilang di puncak air terjun dengan dibantu pendaki lain, hasrat itu berjaya diteruskan. Air terjun ini diberi nama berdebu kerana air yang mengalir menghasilkan percikan air seperti debu. Di puncak air terjun berdebu, merdeka! Dalam perjalanan pulang, kami terkandas 2 jam akibat fenomena kepala air. Malah ada pendaki yang hampir lemas di bawah arus. Laporan Muhammad Ishak Abdillangah, Air Terjun Berdebu, Hulu Dungun, Terengganu, TV3.